Now, the APPGM is really a unique platform in Malaysian society. APPGM telah menjadi dan akan terus menjadi satu platform untuk terus mendepankan SDG dan menjadi SDG champions di kedua-dua peringkat, sama ada di peringkat akar umbi maupun di peringkat advokasi dan juga pembuat dasar. Walaupun beberapa isu-isu dapat diselesaikan atau dapat membantu menangani isu-isu yang dikenalpasti oleh pemegang taruh, terdapat isu-isu yang lebih sistemik yang memerlukan perubahan dasar ataupun pembiayaan yang besar. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir ke majlis pelancaran buku SDG kami. The key thing that this book and details afterwards Encik Alizan would highlight to us brings out, there are many unresolved issues on the ground. Harapan kami adalah untuk menambah baik proses ini untuk memberi manfaat kepada perjuangan pembangunan negara ke arah yang lebih mampan dan inklusif. Sekian, terima kasih. This is the issue yang saya rasa seriously, friends. It's not about talking. This is not about academic. This is the reality of life. You got to go up another step. It's not about identifying what are the issues in these areas. Issuesnya ialah delivery system. I think that should be the focus next.